bermula pada kegaduhan saat seorang pengendara sepeda motor yang hendak mengambil motor dan dihampiri seorang petugas keamanan di Harapan Indah Bekasi pada Minggu 29 September kemarin, lantaran sang petugas meminta tarif parkir Rp10.000 dengan dalih biasanya juga Rp15.000, Ditreskrim Polsek Tarumajaya Polres Metro Bekasi menindaklanjuti video viral tersebut dan melakukan mediasi antara terduga pelaku dan korban yang tampak dalam video. Pelaku akhirnya meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, kami di Treskrim Polsek Tarumajaya Polres Metro Bekasi telah menindaklanjuti hal atau kejadian yang viral pada tanggal 29 September 2024 terkait video viral tentang pungli. Kami di sini Polsek Tarumajaya khususnya Unit Reskrim telah memediasi kedua belah pihak. Oke, saya selaku korban dalam video viral tersebut sudah dimediasi dan sudah dipertemukan oleh pihak pelaku yaitu Mas Rizal dan sudah menerima permohonan maaf daripada Mas Rizal tersendiri. Dan monggo Mas Rizal kalau ingin disampaikan. Dengan ini saya sebagai pelaku ingin meminta maaf sebesar-besaran dan setulus hati saya kepada saudara Bang Yus, dan saya akan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari. Oke, dengan mediasi ini aku berharap untuk kedepannya tidak ada lagi pungutan liar apalagi di kawasan Sayana Apartemen. Mungkin dengan adanya mediasi ini bisa mempersatukan kita dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan juga. Dan saya juga dalam hati yang tulus sudah menerima permintaan maaf dari pelaku tersendiri. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.